Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini saya sedang berada di sebelah petak JPL 426A bersama. Halo. Halo. Nah ini aduh, Railfans Banjar Cilik namanya Radit. Kita berdua saja dan kita akan nonton kereta api Pasundan yang dari arah Surabaya Gubeng. Nomor keretanya berapa, Radit? 285. Oh, 285. Udah tahu ya? Saya juga malah nggak tahu nih. Kita akan lihat di petak di sebelah sana, di tengah-tengah sawah, karena emang bagus banget pemandangannya di sini. Keretanya nanti berangkat dari Banjar tuh, pukul berapa sih? 15.29. 15 nah, bentar lagi. Sekarang keretanya udah ada tuh, malah di belakang saya, di stasiun Banjar. Kita nyiapin dulu kamera di sana, tonton terus video ini sampai selesai. Oke, kita udah nemuin titik lokasi yang akan kita pakai untuk merekam kereta api Pasundan nanti melintas di tikungan bisa dibilang ini tiber satu-satunya di Banjar soalnya di sana ada tikungan cuma nggak begitu lebar seperti ini nah, ini dia bacanya gimana sih ini petak 309 plus 9 kayaknya gitu sih lupa lagi aku eh udah lama gak ngerel ke sini bagus di sini kalau di zoom kita coba dulu tuh mantep banget kita bisa kelihatan di sininya ya belokan di sana kelihatan juga tuh gedung lembaga pemasyarakatan di sana kelihatan ada CPL juga kita bosan ya kalau ngesut di sana terus kita coba variasi ngesutnya di sini nih keren juga sih ini mantap kameranya juga keren Oke, kita tunggu saja karena kereta api Pasundan sudah tiba di Stasiun Banjar. Sekarang pukul 15.27 dan jadwal diberangkatkan dari Stasiun Banjar kereta api Pasundan pukul 15 lewat 29 menit. Oke, teman-teman, e, pintu perlintasan di sana sudah terlihat, sudah menutup, mana ini? E, ngeblur gini. Udah nutup di sana, nah, semboyan tinggal lima, kita tunggu saja.